Alat senjata. Apa? Mandarin lah, mandarin. Ayo. 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 Bang Dede, kira-kira kita sini di hari musim pura apa di dia kan? Libero apa stopper? Cuman dari posisi senang sipur. Sipur berdua berarti kayak ditinggal ngobrol aja sipur ya? Sipur. Kayak bisa sipur beli hayang itu kan mangga gitu. Berarti mana kayak dia itu ya? Berarti ya, si Ojak, berarti si Mamang cadangan. Formasi mah orang make nu biasa we mah nya nu biasa orang setiap hari main. Guardiola. Jadi pemain di mana? Anu lempangan dia jalannya. Itu doang. Panggil siapa tuh Timo tuh gede yang mana? Tadi tetap tukul di bola. Main lagi pang latihan lagi bodas. Orangnya panjang doang ya lagi. Sepuluh mana woi? 18. Sepuluh ayak M. Ayak XL. Sepuluh ayak M. Kebon mengada di kebon. Di kebon deh, kemana deh jalan deh? Tuh di kebon, tuh peralong itu punya sampo. Aman, aman. Kalian berdua. Aman. Wah, ini uang kia jang. Rizku, Nangder. Mana si Wawi? Kebon saya, wah. Wadah ini, wadah itu. Agar dia ngeplok ya. Mantul lah. Bos, mana bos? Busan di. Si Ojak si Mamang kan si Amat kan datang. Si Ojak si Mamang. Oh, si Ojak Mamang kan. Berarti sama kan datang. Konten terus. Mantap, mantap. Iya nanti di Ojak masukkan. Mona wajib piriwit tentunya cina piriwit melanjut deh. Oh gitu. Besi. Ya, kita minang anak mau beleman gitu. Ya, kami mohon sekali lagi untuk manajer Amta Jaya dan kapten tim dari Amta Jaya untuk menangkap ke meja panitia. Sekali lagi perhatian untuk kapten tim. Thank you.
warna Indomaret kita turun ke lawan main bola. Hei, semangat Don. Hut, hut, semangat hut. Orai, saya main bola orai. Sekali lagi untuk supporter dan cadangan agar di tempatnya di atas, jangan di pinggir lapang. Kami siapkan di pinggir lapang hanya untuk manajer dan ada Asep, ada Karim, pemain-pemain dari Bantar Kuning sudah menempatkan dan cadangan ada Yusuf, ada Main akan segera meniup peluit panjang tanda dimulainya pertandingan babak pertama ini. Sudah lakukan tendangan ke belakang, Sinarasa kuasai bola sepenuhnya. Ada nomor punggung 8 cep ke tengah, ada nomor punggung 7. Ain, Iwa, dan bola ieu. Datang lagi nomor punggung 7 dari Sinarasa. Kuasai bola Sinarasa, sodokan ke depan nomor punggung 10 yang dituju nomor punggung 12. Namun bisa sodokan ke depan nomor punggung 12, ada nomor punggung 5 dari Sinarasa, kuasai bola sepenuhnya, berdua dibuang saja. Lakukan umpan ke tengah, maksudnya ada pada menteri kota. Tampaknya 1-2 masuk. Bang Singo berusaha keadaan menjadi 1-0 untuk kemenangan dari DC Sinarasa. Berpunggung sepenuhnya. Woi. Berubah keadaan menjadi 1-0 untuk kesebelasan. Kerjasama yang sangat patut untuk kesebelasan Sinarasa ini membuahkan hasil yang sangat baik. Nomor 5 umpan ke depan tapi sangat lincah, umpan ke cep ke belakang, ada nomor 7 sebelokan ke depan yang dimaksud nomor 7 dibuang saja pemain dari Bantar Kuning ini. Ini ambil lagi oleh pemain dari Sinarasa, lemparan ke dalam. Sudah lakukan, ada nomor 8 kerjasama dengan baik, sodokan ke depan, namun ini di atas gawang dari pertahanan untuk kesebelasan dari Sinarasa. Nomor punggung 5 akan mengambil tendangan bebas ini, akankah siapakah yang dituju. Sudah lakukan, sodokan ke depan, Bantar Kuning aman saja serangan-serangan dari Sinarasa. Nomor punggung 70 dari Bantar Kuning bisa kuat dan atau merubah kedudukan. Kalau punggung 77 dan 22 akan menghadapi bola, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Nomor punggung 70 dan nomor punggung 22 akan mengambil tendangan bebas. Sudah lakukan, mantu saja di pertahanan atau berdiri offset pemain dari Bantar Kuning. Tendangan bebas nomor 7 sudah lakukan, sodokan ke tengah, siapa yang dimaksud? Namun lebih mudah dipasang pemain dari Bantar Kuning. Sinarasa lagi mengambil alih inisiatif penyerangan, sekecil mungkin itu bertumbuh 8 kotak ketik sebentar pada siapa hanya tidak bantu untuk kesebelasan Bantar Kuning. Nomor 80 sudah lakukan, namun tinggi di atas gawang dari kesebelasan Sinarasa. Pelanggar akan mengambil tendangan bebas ini pada siapa yang dimaksud? Maksudnya si atas. Kalau gimana udah ujung-ujung mah kalah tenang. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Sinarasa. Sudah lah. Terlalu tajam umpannya sehingga dibuang oleh penjaga gawang atau diselamatkan. Selamatlah gawang sendiri dari gempuran anak-anak dari Bantar Kuning. Namun dengan cermat umpannya terlalu keras duel di sana, masih kuasai bola. Nomor punggung 10 dengan tenang umpan ke belakang. Nomor punggung 8 tidak sama dengan rapi, datang nomor punggung 21 yang mulai yang kepentingan semula. Begitu tenang melakukan inisiatif kabur wae. Tidak bisa merubah keadaan, sudah selesai. Kalau biar rapi kayak ini teh. Mana gorowok si komando ni bukan segera nak kubiku, saya lah kiri kanan mana.
Lepas dua kali, lepas dua kali. Laksanakan hari besok. Tiket aja nak bang, tiket bang. Orang duit tak hebat. Ya, tiket kada dua sudah dilakukan. Nomor punggung 00 sudah lakukan. Nomor punggung 70 kerjasama dengan nomor punggung 001 kuasai. Namun datang lagi dibuang saja tadi Bantar Cuni. Nomor punggung 21 pemain yang baru masuk dan penjuru untuk Desa Sirna Rasa sudah lakukan sodokan ke depan. Ada nomor punggung 10 membantu nomor punggung 9 dibayang-bayangi, namun disapu saja oleh penjaga gawang dari tendangan bebas akan diambil oleh pemain dari Bantar Kuning. Apakah yang dimaksud? Sudah lakukan umpan ke tengah, namun tujuh di atas gawang dari nomor punggung 10 kerjasama dengan tim kapten 8 datang lagi membantu nomor punggung 10. Namun diangkat pemain dari Sirna Rasa bisa ditulis lagi oleh pemain dari Bantar Kuning ini nomor punggung 71 kerjasama dengan baik teman. Umpan ke kiri ada nomor punggung 10. Play on, play on nih. Kita kadik sebentar. Lirik ke kiri dan ke kanan. Ada siapa yang beri bebas? Namun ke kiri pemain dari Bantar Kuning ini kuasai bola sepenuhnya. Masih kuasai bola. Umpan ke tengah. Namun di 10 kerjasama dengan Rati. Apa yang terjadi? Pelanggaran katanya. Dari Sirna Rasa. Bantu kami akan melanjutkan pertandingan di babak kedua atau sisa pertandingan di babak kedua. Nomor punggung 5 atau nomor punggung masuk ya. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Sudah lakukan sodokan ke tengah. Di sini saja oleh Bantar Kuning nomor punggung 17 pada nomor punggung 21. Santai, santai. Di sini saja oleh pemain tendangan bebas yang akan dilakukan salah seorang pemain dari Sirna Rasa. Akan merubah keadaan. Ambil ancang-ancang pada siapakah, apakah langsung atau memberikan kepada rekannya sendiri. Sudah lakukan, sudah ke tengah, masih berdiri bebas, ada datang satu kurang cermat. Ini patah saja serangan dari Sirna Rasa. Datang lagi nomor 19 dari Sirna Rasa. Umpan ke sini nomor 28. Kita kali sebentar. Namun apa yang terjadi yang dilakukan oleh pemain dari Bantar Kuning sehingga melakukan pagar hidup. Nomor 5 akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan pada siapa yang dimaksud, namun terlalu tinggi. Dimaksud menguasai bola sepenuhnya pada siapa? Dicuri saja ke pelanggaran. Coba, sedikit lagi tinggi di atas gawang dari
Bantar Kuning, selamatlah bawang Bantar Kuning dari gempuran-gempuran anak-anak Sirna Rasa. Jaga kawan yang membantu dari Bantar Kuning, datang lagi serangan dari Bantar Kuning, dicuri saja oleh pemain nomor punggung 8 sang kapten dari Sirna Rasa. Bola sepenuhnya, apa yang terjadi? Bola menjauh oleh pemain dari Bantar Kuning, datang membantu nomor punggung 20 dari Sirna Rasa. Ini nomor punggung 10. Bersama dengan baik sehingga menghasilkan gol dan mendapatkan gol oleh nomor punggung 44 umpan ke tengah di atas gawang. Babak kedua sudah selesai. Bermana pertandingan kedua.